yang duduk. Bapak Ibu, kenapa kita tidak sholat? Padahal juga sembahyang hari ini. Anu gampang jadi padi? Padi? Gampang duduk jadi ini. 5 menit ji. Dah mulai julai duduk 5 menit mo. Kesempurna minyak puna 5 menit. Jadi 5 menit dibagi 5 waktu sigura mi. 5 menit dibagi 5. Ya, cocok mi di? 25 menit. Lohorok 5 menit, asar 5 menit, mangaribi 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, berarti 25 menit. Siapa waktu nasarankan Allah Ta'ala selalu sibangi? 24 jam Bapak Ibu. Nah ku Allah Ta'ala 24 jam kusariang ke waktu wahai seluruh manusia. Kau yang pedagang silakan kau manfaatkan 24 jam ini untuk berdagang. Kamu yang sopir silakan manfaatkan waktumu untuk mencari penumpang. Kau yang penceramah silakan keluar sampaikan kebenaran. Kau yang pejabat silakan keluar untuk melaksanakan apa yang menjadi amanatnya para rakyat. Cuman Allah minta 25 menit. Nah Allah Ta'ala 25 menit kupala watunnu untuk melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Jamaah Tadzkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa ada 3 yang sesungguhnya menjadi rahasia Allah Ta'ala. Juga satu pun di antara kita tidak ada yang tahu. Rahasia Allah dan satu pun di antara kita tidak ada yang tahu. Yang mana itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kapan ajal kematian kita akan tiba. Ini Bapak Ibu, satu pun di antara kita tidak ada yang tahu. Engkana siapana tola mati. Termasuk almarhum Pak Arif ini. Tentunya dia tidak tahu Bapak Ibu angkana siapan dalam mati. Ternyata 2 hari yang lalu menjemput ajal kematian. Yang kedua Bapak Ibu, antimai tola mati. Nah, ini juga tidak ada yang tahu. Di mana kita akan meninggal dunia tidak ada yang tahu. Karena puna bicara tampak kematian atau Bapak Ibu, masing-masing itu berbeda-beda ki. Ada yang mati di rumahnya. Niak mati raten narunganga. Ada yang mati di masjid. Berbeda-beda tempat kematiannya orang. Yang ketiga Bapak Ibu, akan seperti apa model kematian kita juga tidak ada yang tahu. Ya, ente kamma modelnya kematian yang lewat jo salah lewat tua Bapak Ibu, juga tidak ada yang tahu. Nah, jamaah Tadzkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah meyakini bahwa kematian akan datang kepada setiap manusia, pun yakini Bapak Ibu angkana lama tetua, maka mesti nisadari mikalea angkana harus ada persiapan untuk menghadapi kematian. Harus ada persiapan menghadapi kematian. Nah, sebab puna bicara atau persiapan Bapak Ibu perlu mintongan ini karena persiapan ya. Perlu. Kenapa saya kesampaikan penting yang namanya persiapan? Boleh contoh Bapak Ibu. Alam pakir jum pandang. Nah punatan re persiapan nih orang. Ya peminyulan di bayi waktu nau. Tadi Contoh Bapak Ibu, lampa kiri jumpan dan talangirang kidoi, ya. Talangirang ki minuman, air mineral, andrek kingiram makanan, nabat tu kinau karena apa minyak di bayu, ya. Nah tidak ada persiapan, kemungkinan Bapak Ibu Pak Rekir Runganta, ya. Jadi mesti ada persiapan. Saya saja Bapak Ibu dari kota menuju ke kampung, ya. Nah ke rekota yang mantang terus asal kuri Palumbung. Tanrek kubaranin rai Bapak Ibu puna tanrek doi ri dompikku nama-nama mesti bilang ngasabu. Ya. Untuk apa ini uang yang 100 ribu kan persiapan kuria runga nggak Bapak Ibu? Ya, jangan sampai tumai kempe sebanga, ya toh? Atau jangan sampai pak yang pamariak runga kan dia jadi dari pabali, maka punatan resi kali. Dia tonton kana yang ustaz dia make susah-susah, kalau jinak ke keluarga aku dari runga, aman terlalu apala, karena cocok minyo. Karena ini masih persoalan dunia, aku lekinya kisengkar di keluarga tapala Bapak Ibu. Tapi untuk persoalan akhirat, tenan kules sengka-sengka pala. Mana polinikana i uram bajita selamat telah sabta rilino. Iya. Puna niat makirifa kumpul ri akhirat, nadi patantumi tampa kangkanan timai tampatna. Bapak Ibu, mungkin na pala kiruran tangkana siana. Esana kintu surangan rutunda telah sarilino. Esaratonga amalak no nama nasi dilek baja. Apa nak ngiuranta etialalo kok karena kenjekan retuk pusing enggak nak jetonri. Ya Bapak Ibu. Mesti persiapan perjalanan kabupaten lintas kabupaten, lintas kecamatan, lintas provinsi. Mesti ada persiapan apatah lagi pula lintas alam kita we. Karena ini namanya lintas alam. Ya. Ini namanya lintas alam. Alam arwah, alam rahim, apalagi alam syahada, alam barza, alam akhirat. Ini 5 alangan nih Bapak Ibu pasti nih mangei. Alam arwah batu magi, apa pi? Alam rahim batang na ammaga, batu to magi konjo. Sekarang batu kiri batang na tutua yani pasulu kise di alam syahada. Lino, kama-kama ini pamantangi. Masih ada 2 alam yang menanti kita Bapak Ibu. Teriangan jo, alam barza dan alam akhirat. Alam barza, alam kuburan, mesti lampa kiri kuburan. Ha? Mau tidak mau pasti Bapak Ibu. Yeah. Siapapun dia, tu kalumanyan, tu kasiasi, tu garin, tu tangga garin. Pejabat, ustadz, rakyat biasa, mati ki. Ya, pasti menghadapi yang namanya kematian dan akan menuju kepada kuburan. Di kuburan belum selesai, masih ada selanjutnya namanya alam akhirat. Nah karena mi ande kuruta pun dari alam kuburan kami tawa baji miki. Ya kalau di kuburan kita sudah baik, nyaman mi fasilitas dari kuburan. Nah karena tu penderitata anasan tulak binyamanganna di perjalanan selanjutnya. Iya. Mangkainai ne tau an rasa-rasa di kuburukna, anasai Bapak Ibu angkana di perjalanan selanjutnya akan lebih iya, an rasa-rasai Bapak Ibu. Ini jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Jadi sekali lagi butuh yang namanya persiapan dan nak kebiasa ku sampaikan di ceramahku Bapak Ibu, salah satu persiapan yang mesti disiapkan semua adalah persiapan ibadahnya. Iya. Ini yang pertama sekali. Ibadah apa nyostas? Semua ibadah. Semua ibadah. Yang paling utama adalah ibadah sembahyang 5 waktu. Di mana-mana saya ceramah Bapak Ibu, ini yang selalu kita ingatkan kepada saudara-saudari kita, sembahyang 5 waktu nu jagai. Ya, mesti dijaga nih sembahyang 5 waktu. Ya. Kania tontung kana ngapa na lima waktu, ngapa na tania pak waktu, karena memang dikurang lima waktu. Ya kania tongan tu sumbayang pak ruaju waktu. Dan ya toh, hanya ya todo sumbai lohoro tang sumbai ngasara. Yarka sumai ngasar tang sumai mangaribi. Yarka sumai mangaribi tang sumai ngisa. Elak bibuna subuh ya. Isana lagi na pilari. Dia total sumbayang sekali di seminggu. Jumat ji. Kumain ko empawang ngapa kalau sekali jago seminggu sumbayang ya? Lako ikasan nama ko kasukur miana ke sumbayang sekali seminggu daripada jago lokal malak kue. Penruan ji si tahu. Astagfirullah. Idul fitrinya idul adoha. Air banyak itu juga apa ini? Idul fitri, idul adoha. Alam palapa samulai batu rata sagena nau sagenu beru. Songko mulai rata songko beru. Naum pole baju beru. Naum pole solarak beru. Naum pole sandalak beru. Naiki pole sejalan beru. Ih, telah puasa. Astagfirullah. Jamaah sama dirahmati Allah. Ini ya Allah. Aqimis salata, dirikan salat. Ini aqimis salata Bapak Ibu, dicatat baik-baik. Aqimis salata ini kurang lebih 30 ayat yang sampaikan ini di Al-Qur'an. Ya. Jadi bila maca Al-Qur'an kireke mi Pak. Sekitar 30 ayat dikuranga anyabu ki akimis salata enteng sumbayanu liduluki syamsi setelah terbitnya matahari teriangan dikana setelah terbitnya matahari lohor nasara nih apalagi liduluki syamsi ila ghasaqil lail dan waktu gelapnya malam teriangan nyuna tahu waktu gelapnya malam mangaribi na isa. Nah, wa Qur'an al-Fajar dan di waktu fajar, nyakutak nanti mai waktu subuh na ustaz. Waktu fajar itulah yang dimaksud salat subuh. Berarti cocok milih waktu lohor asar mangaribi isa subuh. Ini jamaah yang sama dirahmati Allah. Cuma ya begitulah sebahagian di antara kita saat ini Bapak Ibu na'udzubillah. Tanda sembahyang Bapak Ibu. Iya. Tapi puna bicara sembahyang itu ayakin aneh. Nih hadiran di bangesan tu sembahyang asih. Di? Amin. Iya. Angkana ngapa nu yakinkan ustaz angkana sentu sembahyang asing. Coba mi kilangi rebutina. Kincini rebutina Ibu. Ayo. Inai kunne tang sembahyang pada ke beli mana? Talento rumah naik gitu. Berarti kan sentu sembahyang asih. Nah, ini jamaah yang sama dirahmatillah Allah. Iya. Injo sumbayang Bapak Ibu perkara parallu. Iya, andre nak kule ni kare-karenai. Tidak bisa dimain-mainkan itu persoalan salat ya. Angapa nak kana tena nak kule dipermainkan? Coba saya Bapak Ibu. Nafas apa detik-detik nafas terakhirnya nak bita. Ya. Detik-detik nafas terakhir dari Rasulullah. Yang dia sebutkan itu as-salah, 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 as-salah. Saya ulangi supaya lebih fokus Bapak Ibu. Detik-detik terakhir nafasnya Nabi yang dia sebutkan itu di lidahnya as-salah, 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 as-salah. As-sembayangku, sembayangku, sembayangku, sembayangku. Itu Pak. Sampai mangangine lelana nak bita anyak buinjo as-salah, as-salah, as-salah. Nafas yang paling terakhir dari Rasulullah masih kedengaran as-salah Pak. Nasabah andre mau apa mengambilnya ya hanya buat salah masih kedengaran di dadanya Nabi menyebutkan as-salah 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 as-salah. Ye, Bapak Ibu. Artinya apa? Perkara sembahyang lu perkara perlu. Tanya perkara karena sekarang orang masya Allah Allahu Akbar tidak salat. Makanya saya heran Bapak. Tapi saya itu di ini akal dipakai. Jangan tu Pak. Ini agak kasar sedikit ini. Kalau ada orang kita dengarkan berzina, ya. Kalau ada orang yang kita dengar berzina, kemungkinan kita tulang ngereai apa ni kuah? Idende. Astagfirullah, nauzubillah. Semoga tanda lalu jangan kena kejadian mangeri keluarga aku. Kan pasti kamu jadi? Pasti begitu. Contoh kedua, Puna niat dilangere tawa anginu, tawa botoro, pasti nyoto ni pau. Auzubillah, astagfirullah. Mudah-mudahan tanda lalu nyanak kejadian mangere keluarga aku kodong. Niat dilangere tawa luka. Kata-kata itu jangan keluar. Astagfirullah, auzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga aku. Tapi saya itu Bapak Ibu, tabe. Puna niat tutang sembahyang. Apakah ada ucapan auzubillah, astagfirullah? Kutanya kebede. Puna niat tutang sembahyang, apakah niat injau ucapan astagfirullah? Tanda itu ni? Tidak. Pertanyaannya, kenapa kata-kata na'udzubillah astagfirullah tidak ada keluar puna niat tutang sembahyang? Iya. Karena sholat itu dianggap biasa. Sementara Bapak Ibu, a'udzubillah. Di hadis dikatakan, ampilari sembayang, sekali mau dipilari sembayang, jauh lebih besar dosanya daripada kiberzina. Jauh Pak. Meninggalkan sholat satu kali, jauh lebih besar dosanya daripada orang berjudi. Nih, saya ulangi lagi. Meninggalkan sholat satu kali, jauh lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan puasa. Tapi kenapa itu astagfirullah, na'udzubillah tidak keluar? Inilah sebahagian jamaah Tadzkirah yang sama dirahmati Allah di antara kita yang mereka tidak sadari. Coba ini Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya angkana para lunar ini kena sembahyang. Umar bin Khattab. Ki kenal ki Umar Ibu? Umar bin Khattab. Kenal toh? Pernah dengar namanya? Lebih jadi langire. Ia menjauh Umar bin Khattab, sahabat anak bita. Jadi Umar bin Khattab. Nah, injauh Umar Pak, riwatuna apa sembahyang subuh dari masih kan? Ada yang datang pemuda dari Majusi, iya, menusuk perutnya Umar bin Khattab sampai sobek di bawah perutnya itu tiga sobekan. Ya, namanya Abu Lu'lu'ah. Dia pemuda dari bangsa Majusi. Ya. Setelah itu bercucuran darah. Maka Umar bin Khattab mengisyaratkan kepada makmum yang bernama Abdurrahman bin Auf untuk ansambeangi Umar, anjari imam. Setelah digantikan maka Umar bergeser dan pingsan karena banyaknya darah yang keluar. Setelah sholat kemudian diangkat menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya Pak, ternyata Umar bin Khattab masih membuka matanya. Tapi riwatuna tak mungkar matana Umar bin Khattab. Apa yang ditanyakan Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab menanyakan antim inain sumpai antobokah? Tidak. Apakah Umar bin Khattab bertanya antim ngasengi keluargaku niak ngasemi batu? Tidak. Niak ngasemi ke anakku batu? Tidak. Yang ditanyakan Umar bin Khattab elek bak ngasem ke sumbayang. Coba Pak. Artinya apa? Perkara sholat itu adalah perkara yang penting, bukan perkara yang dimainkan. Jamaah Tadzkirah sama dirahmati Allah. Selanjutnya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin minta ma di surga Pak. Tapi pernah tidak kita mendengarkan nabi meninggalkan sholat satu kali? Tidak pernah itu Pak Di? Tendre. Siapa lagi? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang paling parah penyakitnya. Ada yang tahu penyakitnya Nabi Ayub Pak? Injok garina Nabi Ayub yang ngasem batang kalenan ya Pak, saingolo. Semua dipenuhi oleh ulat dan semoga insya Allah kita terhindar dari penyakit yang seperti ini. Amin. Dipenuhi oleh ulat, dua saja yang tidak sakit di batang dirinya Pak, Nabi Ayub. Apa itu? Hati dan lidahnya. Karena napalak mintong Nabi Ayub, oh kareng, yang ngaseng anda batang kalengku boleh sakit. Silakan dipenuhi oleh ulat. Tetapi cuma dua ya Allah, kejaga lalui, atingku surah lelaku. Kenapa? Karena puna pandra mi atingku kareng, ente kamu menyocaraku nangurangi mergite. Yang kedua, puna pandra mi lelaku, bagaimana cara saya menyebutkan namamu? Maka dua yang terjaga Pak di badannya Nabi Ayub adalah hati dan lidahnya tidak sakit. Sama lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling kaya di antara orang-orang yang paling kaya. Di seluruh dunia ini Pak, tak ada yang membetai kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah meninggalkan salat. Begitupun Nabi Ayub. Nabi Ayub separah penyakitnya, ya, tamakat sana lagarinna tapi tidak pernah meninggalkan salat satu kali. Nah gitu nih Bapak Ibu sebahagian di antara kita tanda ton jadi garing. Sehat jadi. Bapak Ibu andertonnya nih kama sing kamu Nabi Sulaiman karena kalumanyan duduk. Bapak Ibu, kenapa kita tidak salat? Padahal juga sembahyang hari ini. Anu gampang jadi padi. Haji, padi? Gampang dulu jadi nanti. 5 menit ji. Kita mulai julai dulu 5 menit mo. Kesempurna minyak puna 5 menit. Jari 5 menit dibagi 5 waktu si urami. 5 menit dibagi 5. Ya, cocok ini. 25 menit. Lohorok 5 menit. Asar 5 menit. Mangaribi 5 menit. Isa 5 menit. Subuh 5 menit berarti 25 menit. Siapa waktu nasareng Allah Ta'ala selalu sibangi? 24 jam Bapak Ibu. Nah ku Allah Ta'ala 24 jam kusareng ke waktu wahai seluruh manusia. Kau yang pedagang silakan kau manfaatkan 24 jam ini untuk berdagang. Kamu yang sopir silakan manfaatkan waktumu untuk mencari penumpang. Kau yang penceramah silakan keluar sampaikan kebenaran. Kau yang pejabat silakan keluar untuk melaksanakan apa yang menjadi amanatnya para rakyat. Cuman Allah minta 25 menit. Nah Allah Ta'ala 25 menit kupala watunnu untuk melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini jamaah tazkirah sama dirahmati Allah. Tapi masya Allah, dia tuh biasa ni kutak nanakan ayah leleh. Tapi mereka saya sumbayang nyustas, kasumbayang kontuga malak-malak lu jintama di neraka. Dia tentu di? Nah kada ustaz, nak pun nak bicara neraka tau, hantar mangasin jagiron di neraka. Kamana pun lain hantar mangasin nyiri neraka. Mana pun warek jago kalian nu sumbayang, hantar matonyo kori neraka. Ini bawang kok. Nah kada ustaz, orang masuk di surga itu tidak mungkin kita masuk dulu di surga pasti entama kena di neraka bukan apa alasannya ya. Nah karena ustaz bukankah di hadis Nabi mengatakan kullu bani adam khata'un, yang asing anak cucuna Adam berdosa. Dan bagaimana mungkin orang yang berdosa itu masuk di surga? Pasti ditangkas siro. Bukan cocok mi semua anak cucunya Adam berdosa, tetapi sambungan daripada hadis itu mengatakan wa khairu khata'una tawabina adalah sebaik-baik orang yang berdosa bertobat. Termasuk almarhum ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ya tanpa kita ketahui dia sudah pernah bertobat kepada Allah. Lek bak mi tobat, diterima tobatna, maka dia meninggal dalam keadaan tidak ada dosanya. Memang iri kurangnya Bapak Ibu, ada di surat Maryam ayat 71 jelas kinakana Allah Ta'ala summa nunajjil ladzina apa wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbaka khatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak akan melewati neraka. Ya minne sebahagian tahu apa amin akan justase. Alu sukara mintolo kaya kama mintom pawi yang kana antama jakirun di neraka. Ku kana salah kinjo. Inne aya ka wariduha napau. Wariduha dalam bahasa Arab artinya melewati. Sedangkan ayat ini tidak menggunakan kalimat ya. Sedangkan ayat ini tidak menggunakan kalimat dakhiluha. Nih. Dakhiluha. Apa yang dikongi dakhiluha Bapak Ibu? Memasuki. Jadi sudah beda toh? Beda. Melewati, memasuki. Beda. Puna bahasa kita kunne mari para mulurwa. Beda iyan tama. Beda tongin lalo. Betul tidak? Atau sebaliknya. Beda lalo, beda tama. Ah, sekarang Bapak Ibu. Ternyata menurut tu penderita. Tak mau tidak mau. Lalo kiri neraka roh. Pasti lalo ki. Anggap ini lalu ustaz. Karena neraka orang nampak surga. Iya. Neraka orang nampak surga. Cuma niat tahu lalo. Alhamdulillah. Terusin tambah di surga. Niat tahu lalo. Paseng kerolo. Ya saya kerong ngopi-ngopi. Masuk ke menyonya. Iya. Tapi konyotonya ngopi. Konyotonya di blender. Ah, siapa ya? Ana yang diselamatkan Pak. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah menyelamatkan nih. Ayat sambungan supaya. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Lepas salamat ya tolong tu bertakwa ya sembahyana alhamdulillah bahajiki, puasana bahajiki, apa bi? Silaturahmina bahajiki, apanya lagi? Dan seluruh amal-amal yang lainnya ikut bagus. Ibadah hajinya bagus ki, ibadah umrahnya bagus ki. Amin. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini insyaallah keberkahan acara Tan Nebangia. Insyaallah setelah ini akan ada panggilan untuk menuju kepada Baitullah melaksanakan umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang paling besar aminnya paling cepat berangkat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Mau ki berangkat? Mau ki? Mau ki Bapak Ibu? Lekin datara? Ay sukar aduna labang mudah lekin datara. Jadi mau cerita ana. Hah? Ndak tagiro. Netong kana ustaz alele. Enak ketalana talero kana kendatara deh. Anggur tagir kondatara ya. Nah kana tayo ustaz apalagi bulan datara ki haji alele sisa luang kita yang masa anda terakhir dari luar 45 tahun anak pergi lampa bukan katanya mau kau pikirin jauh tadi tapi pikirinnya Bapak Ibu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tidak mungkin Pak la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain daripada daya dan kekuatan itu hanya milik Allah saya Bapak Ibu sekalian kalau lagi contoh nakke Pak saya berangkat haji kenapa bisa emak kundat ternak ke lampa nih, nggak pernah kuliah ustaz. Ya begitulah kemauan Allah. Amakku kodam mati, ada aturan bisa digantikan. Maka saya kompak, ya saya bersama dengan 3 orang kakak saya sepakat. Enaknya sampai yang lampu mah? Ya, tidak ada, tidak mungkin kalau Allah yang mau Bapak Ibu sekalian. Nih, nyeter lagi. Punya lagi paling lampu anda terhaji, lampu mah meki umrah. Nah, promosi mau pasik desdi. Ya, rurung ki, lampat tu jengnya. Insyaallah saya sekarang pegang travel, namanya Arrayan Menara Travel. Apa travel ini saya bekerja sama dengan Haji Arifuddin LC di Lumpangang. Bapak Ibu, insyaallah saya diminta untuk membimbing jamaah pada bulan Desember, bulan 12. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat tak mau ki bersama dengan saya bimbing ki langsung. Ya, mau sama-sama dengan saya daftar maki. Kita berangkat di bulan 12. Siapa tahu ada di daerah sini. Erukin daftara, insyaallah kita berangkat bulan 12. Ya. Nah, kalau bulan 12 itu kita masih dapat musim panas di tanah suci karena kalau sudah masuk bulan 1 itu kayaknya sudah dapat musim dingin dan menurut teman saya di Arab yang mukimin di sana dia katakan lebih baik musim panas daripada musim dingin. Ya, Bapak Ibu. Jamaah Tadzkirah di insyaallah kutayang ngasin telepon tah. Tadi amin. Insyaallah mudah-mudahan mudahkan ngasin dalet Allah taala. Bapak Ibu bagi sengko antara kula bomra kata lek kuteki poinjo. Engko mama kin insyaallah punana kerokang Allah taala aku letonya lampar betullah. Insyaallah kalau ada keinginan pasti ada jalan yang Allah akan berikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Tadzkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi ini tentang perkara salat ini memang perkara penting. Jadi salatlah insyaallah karena dengan salat ini Bapak Ibu dengan salat kita bisa berdoa. Ya. Tempatnya berdoa di waktu kita setelah melaksanakan salat. Termasuk almarhum ini kalau kita mau doakan ya mesti sembahyang ki. Yeah. Jadi almarhum ini kulangnya langir rene anda pernah libat bunting nama tadi berarti tanda anak-anak tantumia siapa tahu ni anak angkat nama ange tidak ada berarti tapi ada je saudaranya di berapa orang 1 orang saudaranya iya yeah. Ini jamaah yang sama dirahmati Allah tapi saudaranya dan seluruh keluarga-keluarga lainnya berkewajiban kikodong untuk mendoakan ini almarhum. Jadi papala doangan ini almarhum. Ya, setelah lekbaknya sembahyang doakan ini almarhum, doakan dia. Jangan putus doa untuk almarhum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah yang dia tunggu. Orang mati itu cuma satu yang dia tunggu, doa. Ya. Selain daripada itu tidak ada. Yang dia tunggu itu adalah doa. Doa dari mana? Doa dari sahabat-sahabatnya, doa dari seluruh keluarganya, doa dari saudara-saudaranya, begitupun dari anak-anaknya. Iya. Makanya Bapak Ibu pasamema megitten yo anak ay puneni anak ta pasamema mingkana kauntu na kuranian doakan ngasalla puna mate. Iya. Sama yang sama di rahmat Allah. Ente kamma carana ustaz minimal lek bakia sembahyang. Kita angkatlah sejenak tangan kita memohon kepada Allah. Dan nampak ni sakbu arena almarhum. Oh karai. Anda lekang ada kita lekwa pelak doangan ini. Si anakku, keluarga aku, sampai sekalingkun ne almarhum ini bin ini. Ya. Bapak ibu. Kemudian kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah. Punarwatunna tallah sarilino niat dosa nalik bat najaman ni keluarga aku ya, na sengaja dikatakan dan na sengajai anu kacinika ngai ayare ka anu sebuah. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya ini almarhum. Maka punania amalak baji leban najama. Ya Allah terimalah semua itu dan balaslah dengan syurgamu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah kita doakan, Bapak Ibu boleh kita kirim-kirimkan lagi dia pahala. Pahala apa ya Ustaz? Pahala Al-Fatihah. Ya, baca-bacakan ini kodong Al-Fatihah almarhumah mama atas sekali tangasinnya. Mulai bagi sembahyang di bacakan ini almarhum. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian almarhum pastinya pemajikin nama kita. Maka bagian daripada tanda terima kasih tamangan almarhum masih tidaknya ya dikirimkan ya Al-Fatihah mana mama sekali ya. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau mau berkali-kali insyaallah malah itu lebih bagus. Lebih bagus saya dibaca Fatihah Bapak Ibu, boleh dibacakan qul huwallah. Ya. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Angapa na pintalung? Karena membaca qul huwallah 3 kali saja Bapak Ibu sekalian, asing kamami nipat tamak baca Al-Qur'an pi 3 kali. Bapak Ibu 30 juz. Ini anak to'am baca qul huwallah 3 kali. Asing kamu yang dapat tambah Al-Qur'an 30 juz. Coba Bapak Ibu. Ini tontu biasa kanai. Angura kana sen qul huwallah mamunya dibacangi mulai tu mate. Kukana kangaba dibacangi qul huwallah ka pahalana tinggi. Iya. Kenapa qul huwallah yang dibacakan untuk orang mati? Karena pahalanya tinggi kalau qul huwallah. Coba beda. Inaile to amma cai qul huwallah pintallung sama seperti menamatkan Al-Qur'an 30 juz. Puna kuliah ayyuhal kafirun ya? Kul inna ataina tidak itu? Bapak Ibu. Kalau ini yang kenal di sini yang baca kul ya ayyuhal kafirun sampai terakhir asing kami dapat tambah Al-Qur'an 30 juz. Andre itu? Maka ana qul huwallah dibacangi. Ini tahu sebagian loe protes na Bapak Ibu. Itu tumate tu bacain kulala tanya kulala sampai terakhir ya itu sebagai masanya benar tumate kan dibacain pakai batu-batu toh bukan karena batu-batunya bacaan kulala yang kita pentingkan cuman karena mungkin tanre apa ribalat tanre tasbih ya batu-batu munalle supaya ni ia menjadi nising ini dipakai macam kulala aman nih. Ya mata Tadzkirah sama dirahmatillah Allah. Baca qul huwallah ya. Apalagi mau lebih bagus lagi Al-Qur'an 30 juz, mana lebih mantap? Ya. Bapak Ibu, baca Al-Qur'an 30 juz. Bacakan ini almarhum. Puna mampu jisi anakna. Ya. Bapak Ibu. Jadi setidaknya dibacakan ini Al-Qur'an ini almarhum kodong. Bacaan Al-Qur'an. Ya. Sama dengan kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa tahu mate itu tuata lebat tonji kebaca Al-Qur'an. Sudah? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi baca-bacaan Al-Qur'an itu tuata Bapak Ibu. Di itu pahalanya membaca Al-Qur'an Masya Allah besar. Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanu. Ini ada to'am maca Al-Qur'an ya se're ayat satu huruf di Al-Qur'an falahu bihi hasanu maka diberikan dia satu kebaikan wal hasanu asyri amsalihha dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Nabi mengatakan walakin alifun harfun walamun harfun alif lam itu bukan satu huruf melainkan walakin Alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa hurufnya? 3. Jadi punah nampak mi alif lam mim dibaca segera mi pahala ni gupa. Berapa? 30. Masa nak beteng iu anak ay? 30. Ia juga benar aja ngalam pengaji TPI ya kan harus segera pahala. Ngaji tok kiri wala, Bapak Ibu ngaji gini, ngaji gini Bapak Ibu. Cuma lihat toh yang paling lucu ini adalah ente kan mana ngaji lah tadi di Al-Quran di balana. Lihat Al-Quran di balana Bapak Ibu. Ini aja. Tuh tandrek Al-Quran di balana muka lama di pasar maliki. Masa Al-Quran tandrek di balana tadi. Iya, cuma nyoba ampun lama gimana Al-Quran tambah laju tinggi dulu baterai tawar. Siapa yang Al-Quran $9.50 nak aja lah kamu ah. Sigura ye balik kadang-kadang mau laju ka aja lah kamu nanti 50 mo sabu la ilaha illallah Al-Qur'an anje ke kodong he. Oleh kamu nanti tinggi kamu tawaran pasti ko bajuku. Al-Qur'an baca ya Al-Qur'an ini masyaallah. Iya. Tuh Bapak Ibu kayak itu anak-anak tuh masyaallah mesti bisa baca Al-Qur'an. Niat toleba kutana nakana ustaz kodo nangura menyonakke anak tanda sekali kusing maca Al-Quran. Dekama menjacara aku nak ustaz kata tanda sekali kusing maca Al-Quran ku kada ada carana. Anggup pagi pahala mana tadi baca Al-Quran anggup pagi pahala. Tapi caranya tadi pertama harus ini Al-Quran ribalatta. Dekama pain carana ustaz lampak kije ne setelah kita berwudu ngalle maki apa mukena bagi yang perempuan. Nah lampak ngalle ke sejadah di atas sejadah minimal ada bantal lah. Di atas bantal kisimpang jual Quran. Setelah itu ustaz kibungkar Al-Quran ta. Setelah itu tetok ki mami. Kita tetok ki minau. Karena nani Quran nak baca dalam macam ki. Ah ternyata beberapa pandangan mendapatkan pahala Bapak Ibu. Salah satu di antaranya memandang Al-Quran dapat pahala. Pak Ibu, ni pandang-pandangnya nyebong Al-Qur'an ni totok ki nyebong Al-Qur'an ka deton tu biasa ye. Cin santu. Ni biasa tu cidon-cidon dari tom itu ngaji padahal apa no totok aja nyebong Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Itu pandangan pertama dapat pahala. Yang kedua, apa lagi? Memandang wajahnya amma manggeta. Jadi kita tenaga kinya patutuana sekali-kali masakonya tetua kinyo tetuato. Mereka pandang-pandang ngiri kodon tutuaku kodon. Ini amakku. Pulau kucini kibate tariolok mode madi. Cantik pagi riolo ya. Rekomendasi kerepu magi. Astagfirullah. Ya Allah kisarelalo kesihatan kamakku kodon. Enjo kan gue pagi pahala munakam benjo. Ya memang kita kinya tutuata. Jangan lupa tutuata. Tutuata talibaka tutuana. Memang nyetuakinya tutuatannya. La ilaha illallah. Itu Bapak Ibu sekalian, ada itu banyak juga Pak. Hati-hati ki, hati-hati ki. Kapan ki berdosa manggil tutuatan bahaya. Saya tidak usah bahas tentang masalah orang tua. Bapak Ibu. Pandangan yang kedua dapat pahala. Pandangan yang ketiga dapat pahala apa lagi? Memandang Baitullah Ka'bah. Anggup pagi pahala ye. Iya. Anggup pagi pahala, Ka'bah yang dipandang-pandang anggup pagi pahala, tapi secara langsung puna gambar ratena. Nah kan anak ke ustaz alo-alo jatuh Ka'bah. Baik, hebat itu. Nah kan ustaz kali bagaimana hiasan kunyer balaku untuk Ka'bah. Tanian jauh. Bagus juga beli hiasan supaya ada rasa rindu kita menuju kepada Baitullah. Bagus juga. Tetapi memandang secara langsung dapat pahala. Inyo Bapak Ibu, di Ka'bah itu setiap saat, setiap waktu 160 rahmat yang turun di situ. 160 rahmat yang turun. 160 ini dibagi. Iya, dibagi. 60 didapat sama orang-orang yang bertawaf. Iya, bertawaf ini anjong-anjong kelilingi Ka'bah ya. Anjong kelilingi, mulai dari Hajaratul Aswad, Hajar Aswad sampai kepada Rukun Yamani, Hajarul Aswad itu 7 kali. Itu namanya orang bertawaf mengelilingi Ka'bah mengarah arah jam, ya arah jarum jam. Toh, Bapak Ibu. Kemudian 60 tadi toh, 40 didapat orang-orang yang salat di hadapan Nabiullah. 40 rahmat. Apalagi 20 didapat orang-orang yang pandang itu Ka'bah. Anggup apa masih, makanya puna lampaki umrah, lampaki ya umrah atau haji, ya lampaki deh. Jadi, amin. Coba santu kita santu bapak ibu. Puna niat tau lampan tu umrah, sentri dari kanan tu wajidong nyoka bayar. Di dari kanan tu mana pun disuruh lampar tentara yang mentam itu nggak tahan nau. Saya bahkan pernah bapak kemarin ini waktu kita melaksanakan haji, niat bahkan orangku ya, karena sementara sembahyang menghalangi jalanan, diangkaki sementara sembahyang diangkai. Bukan letek kon disuruh letek, karena memang untuk kebaikan tersendiri. Karena kan setelah tawaf itu disunahkan sholat sunnah tawaf di pas dalekan makamnya Ibrahim. Makam Ibrahim itu maksudnya tempat pembentengan Nabi Ibrahim, ada di situ jejak kakinya. Yang paling dianjurkan di situ pas di belakangnya. Tapi konjo bahaya puna sembahyang ki kalau yang batu gitu bolong-bolong, mulai lapo ki. Bahaya puna tante ki nona lisa-lisa kita wah. Makanya ni angka kiri terus letek kok konjo kalau pas sembahyang. Ya, itu siapa? Boleh pakai sembahyang, mantap makin ngeci dong ini tok tok mereka bayang, gua pakai rahmat. Berapa? 20 rahmat. Bapak Ibu, makanya itu memandang Ka'bah secara langsung itu dapat pahala juga dapat rahmat. Alhamdulillah. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kita semua insyaallah segera ke sana. Amin. Iya, sisikalah sedikit nyomai perintah main jo kita ya menuju kepada Baitullah. Bapak Ibu, justru kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa saya sebelum saya sudah pernah berhadapan langsung dengan Baitullah. Itu doa Bapak Ibu. Dan orang yang kembali dari sana insya Allah tidak akan ada yang sengsara kehidupannya. Selama amin rokobat turima kama ekorima sigi kah? Kan ya tono biasa tong lama umrah maka tong ali bakal lama sigi kah? Banyak. Tahun tapin dua lama sih tahu. Maka puna tang ali bakai lama di masjid nalalum yang masigi kah? Bahasa dengan ngapung tanggal lampa kau masih ke sembahyang berjamaah nakana puna berjamaah janak kelajula mu pahala gugup perate. Karena ngapa? Ya karena memang pahalanya di sana tinggi Bapak Ibu. Siapa yang salat di masjidku kata Nabi, inaina tau as sembahyang di masjidku Nabawi Madinah, sikali ke bawa sembahyang konya sembahyang sunnah apa saja. Sembahyang mutlak, sembahyang sunnah tahiyatul masjid, sembahyang sunnah tahajud. Berapa pahalanya? 1000. Sekali kiwang sembahyang 1000 pahala digupa di masjid Madinah nih, ya. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Mekah, berapa pahalanya? 100.000. Coba, 100.000. Ada lagi. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa Palestina, kan di situ tempat lebar pesengkanak bita, ya. Masjidil Aqsa Palestina berapa di situ yang didapat? 500. Jadi Palestina 500. Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Masjidil para melora sigura. Sigura apa? 20 ngapa? As-salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 daraja. 20. Siapa yang melakukan salat berjamaah maka lebih baik pahalanya 24 derajat. 27. Bapak Ibu, 27. Ya, ada juga yang mengatakan 25. Bapak Ibu sekalian, coba. Ya, makanya ayo, insyaallah di amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira ini deh yang bisa aku sampaikan. Ya, insyaallah ini masih malam kedua, Bapak Ibu. Insyaallah ada ustadz lain yang akan sambung ini malam ketiga. Ya, jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan almarhum ini kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah, salatnya terjaga, puasanya, silaturahminya, dan seluruh amal-amal yang lainnya. InsyaAllah tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepadanya selain daripada Allah akan memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau Bapak Ibu sekalian dengar-dengar ceramah saya yang paling panjang, ya, atau yang mau yang ceramah-ceramah saya pendek, masuk saja di YouTubeku. Tulis mungkin saja namaku Tahir Al Aksi Official. Banyak itu di situ ceramah-ceramah. Bahkan ini ceramah yang nanti nih mau kuupload juga di YouTube ini. Sudah bisa kita nonton kembali. Tapi pemoporan dia untuk konjerawan tu tulisan ngejan tu arena subscriber apa sih? Yang ini juga. Gitu kan juga. Kisar itu kamu nih, kejempol kamu nih. Tapi pakai nih. Kok dipakai siaga? Iya. Baru tulis komentar di situ ya. Saya dari Peremuloroa, insyaallah dapat pahala. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nallahil musta'an wa alaihi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.